Selamat datang lagi ke channel saya, guys. Stop on the bone. Oke, pada petang ini saya akan pergi ke kebun. Saya akan bawa kita orang jalan-jalan di dalam ladang saya lah. Oke, guys. Dan sekarang saya on the way pergi ke sana. Ini ada jalan ya. Oke, guys. Dan ya, kita jumpa lagi di kebun saya nanti. Oke, let's go, guys. Kebun cousin saya dan yang saya orang punya pula dekat sini, guys. Oke, guys, ini dia, guys, rumah kebun. Oke, guys, saya sampai ini dia rupa kebun-kebun kami orang lah. Daun kunyit, sayur daun kunyit. Ini apa, anak sawit, anak pohon sawit yang belum ditanam. Oke, di situ ada batas halia. Masih kecil lagi, bro. Halia ada masih kecil lagi. Dekat sana ada timun juga. Oke. Oke, guys. Oke, guys, beginilah rupa rumah kebun saya, guys. Berserirak. Oke, guys, kita sudah sampai di ladang kelapa sawit saya, guys. Oke. Ladang kelapa sawit ini adalah atas nama saya sendiri dan apa? Dia punya pohon dalam 320 pohon, pokok lah. Oke. Dan tiap-tiap bulan kami orang akan mengutip buah dia dan buah dia akan terus dihantar ke kilang lah untuk pemrosesan. Oke, guys. Dan tiap bulan kalau kami orang kutip, dia punya tan dalam sekali kutip lah, sekali kutip kami orang akan dapat dalam 3 ataupun 4 tan saja untuk 320 pokok. Dan harga dia akan kadang naik turun, guys. Harga sawit sekarang sudah tidak tetap dan datang lagi sekarang virus corona ini, guys. Susah, guys. Jadi ya, dalam minggu ini kami orang kutip buah dia. Tidak tahulah hari bira. Dan kita akan tunggulah. Tunggu orang yang kutip itu senang nanti dan dia orang akan pergi kutip lah. Oke, guys. Dan dekat sini inilah kereta yang kami orang pakai sebelum ini dan sekarang sudah rusak. Jadi kami orang mengantar buah sawit menggunakan transport orang lain, guys. Dan kami orang paksa bayar punya transport lah. So, beginilah rupa dia dan keadaan sawit saya, guys. Oke. Dan ya, sekarang kita akan patah balik pergi ke rumah tadi, guys. Oke, let's go. Ini dah, guys, belum ada yang masak lagi. Ada sesetengah pokok dia ada yang masak.
Sesetengahnya belum lagi, guys. Yang ini tidak ada buah. Sebab kami orang membaca hari itu bulan bulan 1 tak silap. Oke, dan keadaan ladang ini agak kemas bersih. Oke, saat rumput dia pun kurang. Kami orang meracun rumput sekali setahun saja. Dan selebih itu kami orang pakai mesin rumput lah. Supaya tanah dia subur. Oke, dekat sini kita ada beberapa tandan yang sudah masak. Yang itu masak, yang ini pun masak juga tapi tidak berapa clear lah dia punya gambar. Biasalah, guys. Kita cuma pakai handphone kamera saja, guys. So, beginilah lupa dia. Oke, guys, dekat bawah sana kami orang ada satu kolam, tidaklah berapa besar. Dan mungkin minggu ini ataupun bulan depan saya akan letak anak ikan dalam sana. Ikan tilapia merah. Dalam 1000 ekor. 1000 ekor. Oke, guys. Oke. Kita jalan-jalan dulu, guys. Beginilah keadaan kebun, guys. Sunyi sepi, tapi menenangkan. Kadang-kadang pun saya suka juga pergi ke kebun ini untuk menenangkan pikiran lah. Sebab kita boleh lihat gunung-gunung tersebut. Oke, guys, dekat sini kita ada tanam nanas. Minggu lepas saya sudah tebas itu punya rumput. Sebelah sana belum saya tebas lagi, guys. Sebab hari itu sudah petang. Dalam pukul 6, 6 lebih. Jadi saya tidak dapat habiskan lah. Jadi dekat sini saya sudah habiskan beberapa pohon apa nanas inilah. Dan sekarang rumput jenis lalang ini sudah tumbuh lagi, guys. Laju udah tumbuh kalau inilah hari hujan. Itu rumah orang lain, rumah kebun juga, guys. Dekat sini semua rumah kebun dia orang buat pakai batu, guys. Oh, biasa rumah kebun orang semua pakai papan, pakai kayu. Tapi sekarang rumah kebun orang semua moden-moden sudah. Semua pakai batu bata, simen. Dah ada elektrik lagi tu. Air pun ada. Tapi kami orang dekat sini pakai air gunung. Bukan pakai air kerajaan. Okay, guys. Dan ya, sekarang kita akan balik. Okay, guys. Dan okay, jangan lupa untuk subscribe, guys. Okay. Dan kita akan ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Oke, guys. Ciao. Jing 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 jing. Ciao.